hal yang bisa merusak aura wajah Anda dan aura diri Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkah untuk kita semua. Saya Kang Mas Ruhan di channel Ilmu Hikmah. Ada beberapa hal yang bisa merusak aura wajah Anda dan aura diri Anda. Yang mungkin Anda tadinya auranya bagus, jadi rusak, gelap, hilang. Apa penyebabnya? Yang pertama adalah mentalitas yang kurang percaya diri. Karena Anda berpikirnya terlalu down, kurang percaya diri, kurang optimis, jadi pesimis, itu bagian termasuk menghancurkan aura wajah. Yang kedua, sifat yang buruk, punya penyakit hati, sombong, takabur, merasa cantik, merasa ganteng, merasa. Nah, orang-orang yang sombong bisa merusak aura wajahnya. Yang ketiga, gangguan fisik, mungkin semacam jerawat atau penyakit kulit yang tidak dirawat, yang tidak dicarikan obatnya. Anda menyepelekan rezeki dari Allah yang harusnya dirawat, tapi Anda tidak merawatnya. Yang keempat, terkadang tertutup aura orang lain, atau maksudnya aura Anda tertutup oleh aura orang lain yang lebih kuat. Mungkin Anda belum pernah buka aura, belum pernah mengamalkan ilmu, dan Anda bersama orang-orang yang mungkin auranya tinggi sehingga Anda tidak terlihat. Maka harus mengejar. Anda bisa ikut buka aura ataupun mengamalkan ilmu supaya aura Anda terpancar. Yang berikutnya, seringkali aura wajah tertutup dengan energi aura yang hitam. Mungkin berbuat dosa, banyak maksiat, suka mengumpat orang, menghina orang lain. Nah, orang-orang yang bermaksiat, berbuat dosa, berkata-kata yang kotor, yang buruk, mengumpat orang lain, itu bisa merusak aura wajahnya. Dan yang berikutnya adalah stres berlebihan. Orang-orang yang stres berlebihan yang tidak ditangani, maka bisa merusak aura wajah. Yang terakhir, jauh dari Allah Ta'ala, kurang taat kepada Allah, jauh dari rahmatnya Allah. Karena menjauh, karena tidak mau berbuat taat, tidak mau berbuat ibadah. Nah, orang-orang yang melalaikan ibadah, jauh dari Allah Ta'ala, biasanya auranya tertutup sehingga dia auranya hitam, tidak menyenangkan. Maka dari hal itu, hindari hal-hal yang tadi saya sebutkan. Itu beberapa sebab yang merusak aura wajah seseorang. Saya Kang Mas Ruhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.